Kepala Staf Angkatan Udara Yuyu Sutisna menargetkan pembangunan infrastruktur Komando Operasi Angkatan Udara 3 yang terletak di Biak selesai seluruhnya pada 2019. Kasa menyampaikan target ini ketika melepas rombongan Dispen AU beserta awak media yang akan mengunjungi pusat Korps AU 3 di Biak, Papua pada Kamis. Kasau juga menyampaikan bahwa pembangunan saat ini tengah berfokus pada pembangunan markas komando dan penambahan skadron baru yang bertujuan memenuhi kebutuhan pengamanan wilayah udara di timur Indonesia yang direncanakan rampung pada bulan Maret 2019. Diharapkan pembangunan infrastruktur ini dapat menunjang pembentukan skadron-skadron baru tersebut. Jadi pembangunannya itu untuk Mako, kemudian infrastruktur yang lain seperti gedung-gedung pendukungnya untuk misalnya gudang-gudang dan sebagainya, itu dalam tahun 2019 ini selesai. Namun demikian, karena kita ingin segera dipercepat, kira-kira pertengahan tahun depan kita akan resmikan. Jadi ini yang didahulukan adalah pembangunan Mako, markas komandonya, kemudian setelah itu baru infrastruktur yang lain termasuk perumahannya. Jadi anggaran yang disediakan oleh pemerintah cukup banyak untuk membangun Korps AU 3 ini, dan diharapkan pada akhir tahun 2019 ini akan selesai semuanya. Sementara itu di hadapan para pembentukan komando operasi terbaru ini juga dapat memberikan reaksi cepat terhadap ancaman keamanan di wilayah timur.